Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini Aidil akan ngasih tahu ini alat ya, alat tasak yang pakai alat modern. Inilah dia alat pembelahan kayu yang modern. Ini dia alatnya. Kayu yang besar-besar itu. Ini dia. Ini dia. Ini sesudah dibelah dua, dia dimasukkan ke ini, di atas roda ini ditaruh. Tuh sampai ujung sana. Itu hasilnya di ujung sana itu yang sudah ditasak belah dua, belah tiga. Inilah alatnya. Ini kayu yang besar yang mau dibelah dua, mau ditasak. Ini alatnya. Nah, ini tombol on off-nya ini. Jika ini ditekan, kayunya udah ngangkat sendiri itu pakai jangkar itu. Ini kayu yang besar-besar. Jadi serba modern alatnya. Ini dia kayunya. Itu alatnya. Ini dia, ini rodanya jalan. Ini sendiri boleh jalan ini. Tinggal tekan tombol on off-nya, sudah jalan sendiri ini. Ini mesin. Nih rodanya. Ini boleh goyang sesuai itu. Itu hasilnya kerja satu hari, dua hari boleh segitu banyak. Ini pakai alat modern. Ini mesin somel untuk belah kayu. Ukuran paling besar dia, mata gergaji selendangnya. Oke, cukup sekian dari Aidil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa nonton keseruan Aidil kerja di Somil ya. Pokoknya ada yang seru di Somil. Buat kalian yang suka nonton ekstra-ekstra pekerjaan yang penuh resiko, tonton aja di YouTube-nya Aidil Agisna. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah subscribe, yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Oke, untuk sekian dulu dari Aidil ini videonya nge-review tempat mesin pembelahan kayu yang modern pakai remote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.